Dan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang membanggakan ini, pemerintah telah menyiapkan bonus sebesar 6 miliar untuk peraih medali emas. 1,65 miliar untuk peraih medali perunggu serta 2,750 miliar untuk pelatih yang atletnya mendapatkan medali emas. Dan untuk pelatih yang atletnya mendapatkan medali perunggu akan mendapatkan 675 juta rupiah serta 250 juta rupiah untuk atlet yang tidak mendapatkan medali sebagai sebuah apresiasi dari pemerintah. Bonus ini agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memotivasi, meningkatkan prestasi dan kemudian kembali mengharumkan nama bangsa dan negara di gelanggang dunia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada perwakilan atlet dan pelatih untuk mengambil tempat. Selanjutnya, dimohon yang terhormat Presiden Republik Indonesia untuk dapat menyerahkan bonus dan apresiasi kepada para perwakilan atlet dan pelatih, didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Medali emas, Fedrik Leonardo, atlet panjat tebing, menerima senilai 6 miliar rupiah. Medali emas, Rizky Juniansyah, atlet angkat besi, menerima senilai 6 miliar rupiah. Medali perunggu, Gregoria Mariska Tunjung, atlet bulu tangkis, menerima senilai 1 miliar 650 juta rupiah. Perwakilan pelatih Hendra Basir, pelatih panjat tebing, menerima senilai 2 miliar 750 juta rupiah. Triatno, pelatih angkat besi menerima senilai 2 miliar 750 juta rupiah. Herli Jainuddin, pelatih bulu tangkis menerima senilai 675 juta rupiah. Fatur Gustafian, atlet menembak menerima senilai 250 juta rupiah. Dan Eva Butar-Butar, pelatih senam menerima senilai 250 juta rupiah. Baik, selanjutnya persiapan foto bersama berkenan Bapak Presiden Republik Indonesia. Mohon berkenan Bapak Presiden Republik Indonesia didampingi oleh para menteri kabinet Indonesia Maju. baik kami akan pandu Bapak mohon izin